Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sudah pakai sepatu kayak gini, pakai baju kayak gini, mau kemana ya? Pasti mau janjian sama cewek lain, ya kan? Aduh, kamu mikirnya ke situ terus sih. Kalau Bagas sudah pakai sepatu kayak gini, baju kayak gini, berarti Bagas mau main bola. Kamu mau pakai kaos oblong, kamu mau pakai jas, kamu mau pakai baju kerja, kamu mau pakai baju berenang, tetap aja ujung-ujungnya kamu mau janjian sama cewek lain. Gini, Bagas beneran mau main bola, Bagas mau ngadu. Tuh, si Jaka juga main bola. Kamu kalau mau percaya lihat aja sendiri. Si Jaka kan CS kamu. Kak Bagas mau kemana nih? Pasti mau selingkuh lagi. Iya ya? Tuh kan, Sania aja juga tahu. Sania sih CS kamu. Pokoknya, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Di rumah aja. Iya, iya, iya. Gini, kalau Bagas nggak datang nih, tim Bagas bisa kalah. Soalnya Bagas penyerang tengah. Mau penyerang tengah, penyerang pinggir, mau penyerang belakang, penyerang depan. Pokoknya nggak boleh pergi. Gini, Sania, kali ini Bagas beneran mau main bola. Masa kalian nggak percaya sih? Nggak percaya. Oh. Masuk juga. Terima kasih, Pi. Bang Jaka bantuin Pipi dong. Papa lagi sakit. Kalau sakit ya minum obat. Obatnya apaan? Ya, sakitnya sakit apaan? Nah, itu dia Pipi nggak tahu Papa sakit apaan. Makanya bantu Pipi aja bentar. Pipi, besok aja. Bang Jaka, kalau besok Papa keburu sakitnya tambah parah. Bang Jaka mau main bola, lagi kompetisi. Bang Jaka jadi kapten. Mana sih? Bang Jaka ini kan lebih dewasa daripada Vivi. Berarti Bang Jaka tahu dong apa yang harus dilakukan kalau orang sakit. Ayo bentar aja. Lah papa lu yang sakit, gue yang diseret-seret. Emang gue dokter apa? Oh, kalau nggak mau sepatu Vivi lepas. Jangan. Vivi jangan. Aduh. Masuknya susah. Bang Jaka belum mau lepas lagi. Bentar aja Bang Jaka. Sebentar aja ya. Iya. Tuh Bang Jaka ini jadi kapten. Iya tahu jadi kapten. Biar ngatur serangan, Pi. Iya. Ditungguin sama teman-teman. Ditungguin sama papa juga. Itu tuh. Sebentar aja ya. Iya bentar dong. Halo. Iya. Ayo.
tante pingsan, pingsan. Pa, mama. Ah, ini dia. Mama, mama, mama udah sadar, ma. Kok ketawa, Bang Jaka, kenapa? Kalau begini Bang Jaka udah pernah lihat. Apa sakit apaan? Dia pura-pura sakit. Dia bohongin lo, dia nipu lo. Pa, Bang Jaka aja gak percaya kalau Bang sakit. Sakit, Bi. Papa sakit. Aduh. Tuh, Bang Jaka. Papa bilang tuh papa sakit. Aduh, mama jadi bingung deh. Udah, Bang Jaka main bola dulu. Bang Jaka, jangan dulu dong obatin papa dulu. Diobatin apaan? Penyakit begini sih, sakit menghindar. Menghindar ditagi utang, kalau enggak, lu ngajak pergi, ya kan? Iya sih. Nah. Tuh, papa. Papa tuh bener sakit apa enggak sih? Papa sakit ini beneran, Pi. Beneran. Papa yang di Pi. Dibohongin lu, dibohongin. Aduh. Udah. Aduh. Ya. Ini jadi bingung. Lurusin aja, ntar juga kalau dia capek, bayar sendiri. Aduh, jangan dulu dong di sini dulu. Obatin papa dulu. Pi, biarin aja dia pakai baju anget 3 lapis juga. Ntar juga kalau udah pantatnya keringetan, dia bayar sendiri. Aduh, Bang Jaka, lihat kamu kayak udah kisut kayak gini. Ya ampun si Pipi. Pi, babe lu sih sakit nggak sakit. Emang mukanya udah kempes. Abang Jaka, obatin. Nggak mau tahu, Pipi, obatin papa. Obatin apaan lu, Abang Jaka? Mau jadi kapten nih soalnya. Aduh, kaptennya ntar aja. Kaptennya ntar aja. Lu sekarang ngomong sama cewek gue ya. Bilang gue bener-bener mau main bola, ya? Kamu ngomong, supaya kamu percaya. Halo, Mas Andi. Sorry ya, hari ini Bagas gak bisa main bola. Harap maklum. Kok ditutup, Cini? Kamu malah bilang Bagas gak bisa main bola, sih? Bagus kayak gini, bagus. Jangan kasih kesempatan Kak Bagas keluar rumah. Cini, Sania. Masa kamu masih gak percaya juga sama Bagas? Bagas ini bener-bener mau main bola. Percaya. Kayaknya enggak deh, Kak Jini. Susah untuk dipercaya, Sania. Iya, ntar di luar makan aneh. Iya. Jini! Sania! Jangan deh. Emang, kayaknya janjian sama Cini. Jini! Sania! Kayaknya enggak mungkin. Ini main bolanya 5 menit. Masa mereka enggak percaya sih? Iya, udah kebaca deh. Jini, Sania! Enggak mungkin. Enggak kenal lagi deh. Enggak, bos. Enggak, saya enggak ikut, bos. Enggak ikut gimana sih, Cek? Ini kegiatan amal, Jaka. Kegiatan amal. Kita itu mau pergi ke pelosok desa-desa, mau membantu janda-janda yang kena korban musibah tanah longsor. Cek, lo percaya nggak, Cek? Gua nggak percaya, Nol. Gua juga nggak percaya, Cek. Membantu janda-janda? Iya. Yang ada malah mau menyerang janda. Aduh, Jaka, Arnold, kamu harus percaya sama bos dong. Bos ini mau berbuat baik. Kali ini bos benar-benar. Ini keluar dari sanubari, dari lubuk hati bos yang paling dalam. Bos mau membantu janda-janda yang membutuhkan pertolongan, Jaka. Tapi bos, kenapa harus janda, bos? Iya, bos. Kenapa gak anak-anak? Kalau gak mau apa-apa, bos? Iya. You harus tahu. Ya, membantu orang itu harus dilihat dari keahliannya. Nah, keahliannya bos ini kan soal perempuan, soal wanita. Jadi bos harus membantu wanita. Janda-janda itu kan wanita. Umpamanya bos ini diangkat jadi menteri, bos milih juga menteri peranan wanita yang sesuai dengan hobi bos dong. Kalau bos diangkat jadi menteri pertahanan keamanan, menteri energi, bos nggak mampu gitu. Nggak percaya. Masa mau beramal pakaiannya keren begini, trendy. Cek, bos dari dulu kan trendy. Begini bos itu loh. Gimana sih kamu itu? Cek, loh. Nggak percaya, bos. Nggak percaya, bos. Saya nggak percaya. Jangankan bohong, bos. Benernya bos aja saya nggak percaya kalau soal janda. Ya ampun. Jaka, bos ini mau sadar, masa nggak boleh dong? Didukung dong, bos mau insap ini. Tolong dong, bos bener-bener ini. Insap boleh, bos, tapi jangan nama janda. Oke, bos, saya dukung, bos. Saya nggak percaya. Aduh, Jaka. Bos mau insap ini, Cek. Jaka, tolong dong. Jaka, tolong dong. Mau nolong gimana, bos? Biar penonton percaya kalau bos ini bener-bener, Cek, mau sadar gitu, Cek. Jangan percaya, Cek. Percaya. Pemirsa, coba percaya enggak kalau bos ini mau insap, tapi sama janda-janda. Bos mau insap, penonton. Tolong didukung sarannya, penonton, ya. Bagas mesti ngomong apa lagi ya sama Jini dan Sania supaya mereka percaya sama Bagas. Padahal kan Bagas
bener-bener pengen main bola nih. Mungkin karena Bagas sering bohong kali ya. Jadi mereka nggak percaya lagi sama Bagas. Terus gimana dong? Sedih juga ya kalau semua orang nggak ada yang percaya sama saya. Atau mungkin ini gara-gara masa lalu saya yang sering mempermainkan perempuan. Tapi saya harus gimana? Masa nggak boleh bantu sama wanita-wanita yang perlu saya bantu? Gimana ini dong? Pemirsa, saya sakit beneran kok nggak ada yang percaya. Ini gara-gara saya sering sakit bohong-bohongan. Giliran sakit beneran, nggak ada yang percaya. Jadi kita harus gimana dong? Jangan berubah jadi debu nih. Aduh, Hah? Pak, Vivi juga nggak tahu kan tadi di sini. Kamu tuh gimana sih? Bapaknya sakit, seharusnya kamu tuh jagain. Vivi kira tuh bapak nggak bisa jalan. Ya, makanya Vivi diamin aja di sini. Papa! Itu dia! Ya, aku. Papa! Aduh, doi, kalau sakit itu ngapain jalan-jalan? Alah, jangan sok perhatian deh. Orang benar-benar sakit kok, bilang gak sakit, gimana sih ya? Enggak, Pak Dodoy, saya benar-benar percaya kalau Pak Dodoy sakit. Udah dong, Pak Dodoy. Ah. Bilang juga apa, Pak benar-benar sakit. Udah dong, Vi, Pak Dodoy. Jadi, percaya kalau saya sakit? Percaya, Pak, percaya. Benar kan? Iya, iya. Percaya? Percaya, Pak, percaya. Percaya tuh, Pak. Terima kasih, pemirsa. Sekarang saya sudah bisa dipercaya lagi. Maafkan saya juga, pemirsa, kalau saya tadi tidak percaya kalau Pak Dodoy sakit. Ya. Tapi bagaimana cara nyembuhin saya nih? Semangat, Pak Dodoy. Cara sembuhnya gimana? Semangat. Hanya semangat yang membuat semangat, Pak Dodoy semangat. Semangat, obat, obat. Obat. Dokter. Iya. Kita antar ke dokter. Saya antar ke dokter sekarang. Yuk, naik Vespa saya. Dokter, dokter. Ongkosnya mana? Ongkos. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Gue udah berasa banget di belakangannya kayak gini. Kita yang mau papa sembuh. Ayo. Benar, nanti kalau kamu nggak datang, tim kamu kalah loh. Iya, Kak Bagas kan penyerang tengah. Benar nih, Bagas boleh main bola? Iya, kita percaya kok. Aduh, terima kasih Jini, Sania, makasih ya. Sekarang Jini bikin sarapan buat kamu ya. Iya. Iya, Sania bikinin Kak Bagas susu ya. Okay. Biar kuat, biar menang, ya. Iya. Kok kita nggak bisa hilang? Kak Jini, muternya salah. Oh, iya. Teman-teman, terima kasih ya. Akhirnya Jini sama Sania percaya sama Bagas. Asik! Jadi main bola. Di, gue jadi datang. Silia jadi lu aja kan? Bilangin Silia, pokoknya gue pasti datang, ya? Oke. Bilangin, Kak Bagas udah kangen, ya? Gimana ya caranya supaya mereka itu percaya sama saya? Bos, jadi nggak bos? Iya bos, jadi nggak nih? Jadi apa? Menyumbang para janda ke pelosok-pelosok desa, bos. Iya. Jadi ya gak? Jadi dong kalau kalian setuju. Hah? Tadi kan kalian nggak setuju, jadi bos jadi pikir-pikir sekarang. Setuju, bos. Setuju, bos. Bener? Iya, bos. Kalian setuju? Iya, bos. Mendukung niatnya, bos? Iya, bos. Oke, kalau begitu. Terima kasih, pemirsa. Akhirnya semua percaya kalau saya benar-benar sakit. Saya juga terima kasih, pemirsa. Akhirnya si Arnold dan si Jaka itu percaya. Kalau niat saya itu benar-benar baik. Jini sama Sania juga udah percaya. Terima kasih pemirsa. Nah, sekarang tinggal pemirsa. Percaya enggak sama kita? Kita? Makanya jangan suka bohong ya. Walaupun kita benar, enggak ada yang percaya deh. Perbuatan buruk susah untuk dihilangkan. Makanya kalau mau nolong hati-hati ya. Saya nggak akan pernah percaya lagi dengan Pak Dodoy. Oke. Pemirsa, Vivi nggak akan pernah percaya lagi sama Papa. Lanjutin lagi! Kita mau pernah. Pemirsa!
dasar. Saya nggak percaya sama Bos Baroto. Lanjut. Pemirsa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.